Pemirsa, akhirnya ini obat sani kerekomendasi yang oleh Kemenkes RI nyantos makin gugus tugas COVID-19 buleleng. Durung kepulihang janten turkantun nyantosang penyaluran obat inuca. Parindikan puniki kebausang langsung oleh Sekretaris Gugus COVID-19 Buleleng Gede Suyase. Manusia se tim gugus COVID-19 Kabupaten Buleleng ngantos makin durung amulihang resmi obat sekadis sanikawa daring media cetak wiadien media daring utawi online. Tim gugus COVID-19 Buleleng kantun nyantosang hasil rekomendasi saking gugus tugas nasional utawi provinsi. Tiosan punike pamekal sering wewidangan Buleleng ngenenin indik penanganan pasien sanes sampun sidak laksana yang inggih punike ngijen pawawah ajengan utawi minuman antuk nincapang imunitas tubuh sekadi vitamin tur ajengan sane medaging nutrisi. Nanging indik obat kimia sane karekomendasi yang oleh kementerian ngantos makin Buleleng durung ngamolihang indik ke inucap. Obat sampai saat ini kita belum menerima secara resmi ya obat yang disampaikan di berbagai media yang kita lihat, ya, tentu kita menunggu ya hasil rekomendasi dari gugus tugas nasional maupun provinsi apakah obat yang direkomendasi untuk menjadikan sebagai obat pasien terkonfirmasi yang mana kita belum, jadi kita masih menunggu sifatnya karena semua obat-obatan yang digunakan untuk mentreatment pasien terkonfirmasi itu semua harus berada di dalam rekomendasi Kementerian Kesehatan. Suyasen Latarang, Pamekas Ring Kabupaten Buleleng, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 nincap ngantos yoda sesiki 0,6%. Ring tanggal 16 Juni kali tali kali dase, mawawa kali diri pasien, sani kejan tenang kenak inggih punike pasien antuk kode PDP 86 miwah PDP 97. Komang Yuda, Bali TV.